Syah, gimana kan TK ini kita akan pergi mudik sama teman TK-TK kita semua. Jadi kau ikut apa enggak? Ya kalau aku sih ikut-ikut aja karena aku disetujui sama mama aku untuk ikut piknik. Oh ya Syahr, kau ikut apa enggak? Ya kalau aku sih enggak ikut karena aku enggak mau aja gitu. Walaupun aku disetujui sama mama aku sih karena ya aku bosan aja gitu piknik terus karena aku setiap bulan sih piknik jadi bosan. Dan kemarin pun aku baru selesai piknik, masa mau piknik lagi akan bosan. Syahr, kau kenapa lah lirik-lirik di belakang? Emangnya ada apa sih? Oh ya, Syah, kau tunggu sini ya. Aku mau ke belakang dulu sama anak baru tuh. Kau tunggu sebentar ya. Oh, jadi kau mau ke anak baru itu. Ya udah deh, aku tunggu sini ya. Halo, nama kau siapa lah? Kau anak baru kan di sini? Oh, perkenalkan ya. Nama aku Roni. Nama kamu siapa ya? Oh, ternyata nama kamu Roni. Oh, perkenalkan ya. Nama aku Sarah. Oh, Sarah. Salam kenal ya. Cie, Sarah pacaran sama anak baru itu ya. Ih, lenggang ya. Ih, Sarah punya pacar. Cie. Ih, Sarah. Semoga kamu lenggang ya. Gak putus-putus. Ih, selamat ya, Sarah. Ish, kau tuh apa pula nih? Aku tuh gak ada pacaran ya. Aku tuh kenalan cuma sama dia. Emangnya kalau kenalan itu salah ya? Emangnya kalau kita ketemu orang baru gak boleh kenalan gitu? Itu aja dibilang pacaran. Iya, nakal pun kau. Hah? Syasha, jangan pergi lah. Aku tuh cuma bercanda. Sudah sejam lebih pun aku di sini nggak adanya juga yang jemput. Kemana sih kakak sama mama tuh? Itu bukannya Sarah ya? Dia ngapainnya di situ? Apa jangan-jangan nggak ada yang jemput? Dahlah, aku kesana aja dulu. Roni, kau ngapainnya di sini? Kau belum dijemput ya sama orang tua kamu? Enggak kok, aku nggak dijemput. Aku naik sepeda. Oh iya, kau ngapain ya di sini? Akunya lagi nunggu jemputan. Ini loh kakak aku, lama kali pun jemputnya. Dari tadinya aku tunggu, udah 1 jam lebih. Oh ya udah, mending aku antar kau aja deh pulang. Nanti kau kasih tahu ya rumah kau di mana. Wah, seriusnya ini? Ya udah deh, ayo nanti aku kasih tahu deh rumahku di mana. Oh ya, ngomong-ngomong, rumah kau di mana? Celah di depan di Gang Sakura, dekat aja kan? Wih, berarti kita segang dong. Hah, emang iya ya kita segang? Wah, baguslah. Wah, jadi ini ya rumahmu. Wih, baru tahu loh aku kalau ini rumahmu. Oh iya, rumahku dekat kali loh sama rumahmu. Emangnya rumahmu di mana? Itu rumahku loh. Tuh yang ada mobil pink, terus ada sepeda warna biru dan ada motor warna oranye. Merah, iya itu. Pokoknya tuh. Ternyata dekat kali ya. Ya udahlah Ron, aku mau pulang dulu ya. Nanti dicari pulangnya aku sama mama aku ditaboknya aku kalau aku nggak pulang-pulang. Anak mama sudah pulang ya. Kau pulang sama siapa? Perasaan kakakmu itu joget-joget aja tuh di kamar nggak ada yang jemput. Oh, aku pulang bareng si Roni mak yang tetangga sebelah itu. Tadi sih aku tunggu sejam gak ada yang jemput, jadi ada si Roni, jadi aku ikutlah sama dia naik sepeda. Oh jadi gitu, ya udah gantilah dulu tuh bajumu baru makan. Ih Gary, aus-aus napanya, nanti kau berakin pulanya ini makananku. Takut kok gak punya teman, takut itu gak punya duit, alas ya bos.
Alamak, jam 3. Aduh, telat lah aku nih. Ih, kakek mananya ini? Kok aku dari tadi joget terus. Dah lah, gak urus. Mending aku kagak usah ikut. Aku telepon lah dulu tuh si Maki, biar tahu dia kalau aku gak ikut. Halo Nat, ada apa pula? Gue aku gak ikut ya tentang acara yang kemarin itu. Karena kan sudah terlambat, jadi aku gak ikut lah. Loh, kok kau gak ikut pula? Ini waktunya masih lama loh. Ih, enggak lah, mager aku. Dah lah, mending aku ke Yumar. Alamak, ada si anjing jahanam pula. Tah kayak mananya ini? Orang mau beli pun diganggu. Ingka gimana ini? Ya udah deh, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Permisi anjing baik. Mama TKR pulakaku. Help me, help me, help me, help me. Mama, aku dikejar anjing. Aku dikejar anjing, aku dikejar anjing. Anjing bayi tapi bohong. Lah, kok aku di rumah? Syukurlah kalau cuma mimpi. Kalau enggak tadi matilah aku. Enggak ada sudah nyawaku. Dah lah, mending aku lanjutin parodi Barbie yang kemarin. Sumbangannya. Dia sangat meresahkan. Tolong kasihani aku belum makan 2 minggu ini, tolong sumbangannya. Siti, apa yang kau lakukan? Apa kau tak punya mata, bodat? Aku sedang mengemis. Kenapa? Tunggu, mereka ini kembar apa beda mama ya? Lagi dekil, lepaskan bajuku. Kalau kau mau bergaya, pakailah barangmu sendiri, jangan pakai barang orang lain. Bacot, berkacot. Weh, gimana nih, si Nata gak ikut tuh, mas kita cuma berdua sih, kan gak seru. Kan si Nata tuh borbrok itu orangnya, gak cender-cender. Udah lah tuh, biarin aja, biar kita aja berdua yang kesana. Kan nanti juga ada peserta lain, siapa tahu kita bisa temanannya kan. Iya juga ya perkataanmu. Ya udah deh, yuklah kita kesana agak segengeng. Ha, kan mama tuh lagi masak tuh. Nah, jadi sekalian lah ya ma, masakan laku mie kaldu. Lapar kali laku dari tadi pagi gak adanya aku makan. Kau tuh kalau mau makan ya masak sendiri. Kau kan sudah besar. Ya udah masak sendiri. Udahlah, mamanya lagi sibuk. Kau aja lah yang masak. Iyalah tuh. Jangan pula besar kali apinya. Ih, mana ada loh. Ini pun apinya kecil sampai gak kelihatan mama aja tuh yang apinya besar. Bosan banget nih, ya udah deh, aku ajak si Sarah main lah. Sarah, ayo main. Wah, itu kayaknya si Ron itu. Ya udah deh, aku mau makan cepet-cepet aja dulu. Tuh kan udah kuduganya pasti si Roni. Oh ya Roni, emangnya ada apa? Enggak ada sih, aku cuman mau ngajak kau main. Ya udah deh, yuklah kita main. Wah, mainnya? Ya udah deh, bentar ya aku izin dulu sama mamaku. Oh ya Ron, ngemeng-ngemeng kita mau main kemana ini? Ya ke taman situ yang sering dimaini itu loh. Kau tahu kan? Ya jelas tahu lah, aku tuh setiap hari tuh mainnya sama teman-teman aku di situ.